kelompok kelompok A Bu Guru dan B Guru, Bu Guru ajak anak-anak menggambar buah tomat. Nah, di pasar ada pedagang buah atau sayur-sayuran. Nah, sekarang Bu Guru ajak anak-anak menggambar buah tomat. Tomat itu bisa sayuran, bisa buah juga ya. Nah, caranya ambil buku gambar anak-anak. Nah, di sini anak-anak cari halaman kosong. Gampang sekali buat buah tomatnya ya. Nah, anak-anak buat lingkaran dulu. Nah, buat lingkaran. Sudah. Sekarang buat tangkainya di atas. Nah, sekarang biar jadi buah tomat, buat daunnya seperti ini. Nah, jadi dah buah tomat. Nah, anak bisa warnai gambarnya. Nah, buah tomat itu warnanya apa ya? Ada merah, ada hijau. Kalau hijau dia belum matang. Sekarang Bu Guru ajak anak-anak mewarnai buah tomatnya berwarna merah. Ambil krayon warna merah. Nah, sekarang anak-anak pinggirnya diisiin dulu. Nah, pelan-pelan saja. Gampang. Buah tomat. Banyak kegunaannya biar badan jadi sehat. Nah. Nah, tebalkan gininya, merahnya aja. Ntar bisa diobok-obok dengan warna orange. Bu Guru pakai dua warna saja. Sekarang ambil warna orange. Nah, diobok-obok saja biar kelihatan buah tomatnya segar. Anak-anak bisa membuat buah tomatnya sendiri ya. Gampang kok. Biar tangannya terlatih. Pelan-pelan saja mewarnainya. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang gambar daunnya. Bu Guru pakai dua gradasi aja. Hijau dua dan hijau muda. Sama juga di pinggirnya. Sekarang diobok-obok dengan hijau muda. Dan batangnya anak-anak bisa pakai warna coklat. Nah, selamat mencoba anak-anak di rumah.